Halo guys, balik lagi sama gue Rafael 8 di video Growtopia. Oke, jadi sebelum video ini mulai, gue pengen ngasih tahu dulu nih ke kalian. Buat kalian yang wordnya pengen dibikinin lagu atau desain, kalian bisa message aja langsung ke Lavioxel, atau kalian bisa DM juga Instagramnya kalau kalian mau DM dan chat lebih intens dan lebih serius juga tentang kompos dan desainnya. Kalian bisa chat di Lavioxel, dan ya dia juga bisa kompos semua lagu bagus-bagus, desainnya juga mantap-mantap, kalian juga bisa lihat. Dan salah satu YouTuber yang udah make jasa desain dan kompos dia, yaitu salah satunya adalah gua sendiri dan Obu Naga. Jadi kalian bisa tahu lah ya seberapa bagus kualitas dia. Oh, jadi kalau kalian mau tanya lebih lanjut, kalian bisa DM aja di Instagramnya. Oke, thank you. Oke guys, jadi buat kalian yang pengen harvest pohon kalian tapi nggak punya DCS sama Soro, tapi kalian mau profit lebih banyak, kalian bisa visit aja ke Jasa HT. Dan kalau wordnya penuh nggak ada adminnya dan banyak yang rent, kalian bisa aja masuk ke sini nih di Crystal Door. Kalau admin sibuk, kalian bisa masuk aja ke sini ke word Mama HT. Nah, di Mama HT dan di Jasa HT itu sama aja. Oke, ownernya gua, jadi kalian bisa bolak-balik ke word Mama HT dan Jasa HT buat nyari adminnya. Dan buat kalian yang mau buy access, kalian bisa message aja ke gua atau ke Nolrian. Jangan lupa di visit Mama HT dan Jasa HT-nya. Oke, thank you. Oke, jadi video kali ini sesuai judul, gua bakal bikin prank lagi ya. Kita udah lama banget gak bikin prank, jadi video kali ini gua bakal bikin prank lagi. Tapi sebelum itu, buat kalian belum subscribe, subscribe dulu channel gua, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video gua selanjutnya. Follow juga Instagram gua di @rapsway8. Jadi di video ini gue bakal ngeprank seseorang, yaitu gue bakal ngeprank si Rian ya. Jadi kalau kalian misalnya udah pernah nonton video yang ini nih, video yang gue ngeprank si Aceng GL bot, dan sekarang gue pengen bikin lagi part keduanya. Tapi karena si Aceng ini udah quit, akun L botnya juga udah nggak ada, dan ya jadi gue juga harus menunggu untuk orang yang punya akun L bot dan ngetrust gue akhirnya bisa gue pakai akunnya, guys. Bisa gue prank ya kan? Jadi iya, gue bakal pakai headset gue dulu. Jadi di sini gue bakal ngeprank dia, gue bakal pakai akun dia sesuai sama skenario nya. Gue bakal masukin item-itemnya, kita pindah-pindahin, kita drop-dropin, untradable nya elbotnya kita ilangin, kita taruh di pojok ward. Semoga aja dia nggak tahu dan kita tutup-tutupin, nanti kita lihat aja gimana. Dan iya, nanti kita bakalan SB mungkin ya, tapi rame juga sih SB, susah. Semoga aja dia udah tidur, jadi dia nggak online gitulah ya. Cuma gue takutnya lagi main kan tiba-tiba online, tapi semoga nggak sih karena gue udah lihat dari tadi dia off. Jadi kita langsung aja buka, karena ini dia ngasih akunnya ke gue kemarin, jadi gue bisa akses akunnya itu. Di sumpah, ada asli passwordnya itu pendek banget, cuman ya gue gak bakal kasih tahu ke kalian. Aduh, kalian jangan sekali-sekali ngetrust akun kalian ke orang ya, karena sangat-sangat berbahaya. Ini video gue bikin untuk menghindari kalian-kalian semua ya yang punya akun. Tolong jangan dikasih ke temen ya, jangan dikasih ke temen akunnya, please ya. Buat kalian yang nonton ini, jadi gue bikin video prank ini pembelajaran aja gitu loh. Jadi kalau kalian bayangin nih, kalian kalau ada di posisi yang punya elbot, terus elbot kalian diilangin tuh gimana rasanya gitu loh. Jadi ini buat kalian aja nih pembelajaran nih ya. Tapi ini buat seru-seru juga. Jadi nama akunnya itu Unlock. Jadi si Rian, ini sebenarnya akunnya Rian. Unlock ini sekarang akunnya Rian. Dan sekarang gue mau masukin passwordnya itu adalah... Oke, gue tadi ada sempet lupa password ya. Semoga kali ini passwordnya bener, karena di... ininya aja ya, gue lupa ingat gitu passwordnya. Wow, bisa guys, oh my god guys. Jadi setelah tadi, oh shit, wow, gila. Jadi setelah tadi beberapa kali salah password, akhirnya passwordnya bener guys. Coba kita masuk dulu ke word Jasa HT, kita lihat dulu akunnya ya kan. Wow, elbot guys. Wow, gila. Ada item apa? Ih gila, elbot. Oh gini tuh rasanya elbot. Idi, oh dia melayang, dia pakai ini ya. Jadi ada itemnya sampah semua guys. Banyak trash. Oh, ada apa ini? Oh, gue kira BGL, ternyata rollback play Q ya kan. Di sini dia pakai item, oh dia pakai Ghost King Glory, terus pakai No Face juga. Wah, gila sih. Keren sih, keren. Asik, kita bisa prank, kita pakai karakter cewek dulu. Wis. Ahai. Kita nge-troll. Aduh, dia ada FI ya, ada FI. Oke, jadi kita mau lihat dulu nih word-nya dia ada berapa ya word ya. Oh, word-nya ada banyak juga ternyata. Ada apa ini? Banyak banget ya. Kita cari ininya aja. Ah, iya, main word-nya Rian itu gue tahu main word-nya. Main word-nya Rian. Rian. Nah, kok nggak ada, guys? Kalau nggak salah ya. Nah, kan ini dia.
ini ada item-itemnya di sini. Empty the box before using. Oh, mesti di empty dulu. Oh, ada 4 legendary class. Oke, jadi kita bakal ngeprank dia ya kan. Kita bakal wih, kita break dulu. Kalau udah biarin aja. Jadi untrade box-nya nanti gue bakal taruh di mana ya? Enaknya ini ada anti gravity kan? Ada anti gravity. Wah, tapi pakai elbow tuh ternyata keren juga, guys. Ternyata pakai elbow tuh enak ya, karena gue udah beberapa kali pakai elbow sih ya. Gue udah 2 kali ya, yang zaman dulu kan gue juga pakai akunnya Ceng. Gue kayaknya taruh di ward ini aja deh, di wardnya Herorian yang tadi deh. Kalau Zerorian kayaknya dia bisa lompat-lompat. Nah, ini kan di ward Herorian. Herorian bukan gue yang ngelok. Kita ngasal aja ya. Kita ngasal aja wardnya apa ya? Apa ya? Scam prank. Nah, mantap. Kita locknya pakai BGL, guys. Dia punya BG. Dia gak punya WL, astaga, dia gak ada WL anjay. Alamak, macam mana ini? Dia gak punya WL. Ini untread boxnya, oh berarti gue harus taruh di ward lain. Gue harus taruh di ward Axie. Kita taruh di ward sini. Wah, ini wardnya pusing sih, pasti dia gak tahu sih di mana kita letakinnya. Di samping aja sini deh. Dia juga kan gak kepikiran ada ward ini. Kita tutupin, asik, elbotnya kita taruh, guys. Aduh, ntar dia, kita bakal lihat reaksi dia nanti on gimana, ya kan, elbotnya. Gak cuman elbot, ya kan, wah ini kayaknya prank hack nih. Kita gak cuman elbot, kita taruh ring of shrinkingnya juga. Kita taruh ring-ring semua, ring wisdom, apa nih? Oh, gak bisa ini, harus di, apa tadi? Oh, Zeus, dia ada Zeus. Anjay, ada Zeus, guys. Terus ada ring of wisdom, apa ini kok you aren't able to store that here? Lah, emang ring of wisdom di trade ya? Kok gak bisa ditaruh sih ring of wisdom? Oh, karena kena masalah ya. Kena masalah yang kemarin gue bilang itu, yang kena duplikat mungkin ya, yang kemarin itu, yang kemarin gue upload videonya. Oke, jadi kita taruh item-itemnya aja, FI-nya kita taruh. Kita taruh apa lagi yang tadi? Nah ini, grow tokens-nya kita taruh juga. Dan ya, abis itu nanti kita keliling-keliling ward biar dia nggak tahu, biar kan biar nggak online-nya di sini. Dia juga nanti kaget nanti ya kan. Udah mantap. Kita pakai set cewek aja, guys. Pakai cewek, parrot wings, mukanya dihilangin biar kayak kuyang. Abis itu kita pakai apa ini? Pakai motor, kuyang naik motor, anjay. Ini ada apa ini? Kepala babi, woi. Kita pakai kepala babi, guys. Oke, ini udah mantap sih sebenarnya. Ya udahlah kita. Ya, mungkin segi. Kok keambil anjay? Keambil apa ini? Oke. Ya sebenarnya ya segitu aja sih. Gue cuma pengen ngeprank, kita tinggal nunggu dia online sebenarnya. Kalau dia online nih seru banget pasti, karena kayak yang Aceng kemarin kan tuh reaksinya reaksinya mantap banget ya kan. Kita tunggu dia online, guys. Oke, kita bakal balik lagi ke enggak kita bakal keluar ward. Kita taruh dia di jasa HT aja dulu. Nanti gue bakal balik lagi ke akun Raps 8 ya kan. Gue bakal pakai akun Raps 8. Dan iya, oke, jadi kita bakal tunggu dulu orangnya online. Oke, mantap. Toto. Ah, apa? Apaan? Lu pake akun gue ya? Hah? Akun lu? Kagak anjir. Terus lagi. Serius? Lah kok gua nih, gua aja lagi on GT pake Raps 8. Lah, lu buktinya masih on malam-malam, tolong. Lah lu ngapain on malam-malam, bukan tidur? Buat gua mana anjing? Lu nanya gua. Gua mau abis main ML sama bocah. Lah gua gak tahu, nyalain gua. Tolong. Apaan sih kok gua? Oke, guys. Dia nge-lag, guys. Aduh, dia nge-lag, guys. Gak apa. Jadi begitu reaksinya. Cuma sih gua pas ditelepon gua panik sih. Jadi marah-marah, cuma dia nge-lag, jadi dia matiin langsung. Mungkin dia keburu kesel ya kan, dia keburu kesel. Oke, guys, nantikan terus reaksinya ya kan. Oh my god, guys. Lanjut terus ya, guys. Kalian harus lihat sampai habis, ini bakal seru banget. Oke, mantap.
reaksinya si Rian. Oke, jadi kita udah berhasil ngeprank dia. Dia baperan anjir dia. Dia marah loh, sampai kesel dia bilang, "Kenapa enggak treat saya beneran?" Ya udah. Sorry ya Rian, karena ya ini pelajaran juga buat ya buat lu, buat yang lain juga, semoga enggak gampang banget nyebar password buat akun-akun kalian, karena si Rian juga gampang banget kayak ya dikasih ke temennya ke segala macam ya. Kalian bisa lihat sendiri reaksinya gimana, kalian bisa komen aja sendiri. Buat next kalian bisa komen aja gue bakal ngeprank siapa lagi. Kalian bisa lihat tadi seru banget ngepranknya dia, sampai ngoceh-ngoceh segala macam, sampai malas, sampai baper banget dia sama gue. Ya mungkin kalian segini aja dulu video prank kali ini. Kalau kalian ada saran, kalian bisa komen, dan buat kalian belum subscribe, subscribe dulu channel gue, dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video gue selanjutnya. Follow juga Instagram gue di @ramsoid8. Oke guys, gimana nanti gue bakal buat prank part selanjutnya? Apa kalian ada saran, kalian langsung aja komen. Oke, jadi mungkin segini aja dulu video kali ini. See you in the next video. Stay in my heart. Bye-bye.